suka duka perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Suatu hari, saya sedang membuka Google Maps dan mencoba menjelajah daerah-daerah terpencil di Indonesia. Mata saya tertuju ke satu wilayah kepulauan yang ada di Provinsi Papua bagian utara. Saya mencoba melihat beberapa perkampungan yang ada di pesisir Pulau Yapen, di selatan Biak. Hampir setiap desa saya menemukan ada bentuk bangunan panjang. Dan saya percaya itu adalah sekolah-sekolah yang sudah sejak lama dibangun di daerah itu. Ironisnya, bangunan sekolah itu kebanyakan kosong. Diabaikan. Bahkan tidak ada guru yang mau tinggal di sana. Saya jadi teringat waktu Tangan Pengharapan singgah ke beberapa desa di Kepulauan Yapen, Papua ini. Karena guru-guru SD-nya tidak mengabdi sesuai dengan apa yang aturan pendidikan itu. Tapi mereka datang di sini cuma satu bulan, satu hari, tiga hari. Di kota paling banyak di kota sudah, karena mungkin jaringan bagus di kota. Jadi mereka susah ke kampung. Anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan. Tidak pernah ulangan. Lalu naik kelas. Diberi naik kelas, itu gimana kalau menurut Ibu Dora? Apa yang Anda bayangkan waktu mendengar kata pesisir? Pasti pantai pasir putih, pohon kelapa, air yang jernih. Begitulah kira-kira yang akan kita lihat kalau kita tiba di Kepulauan Yapen ini. Terletak di selatan Pulau Biak, Papua. Kalau kita mau menuju ke sini, kita harus menempuh 4 jam penerbangan dari Jakarta ke Biak. Lalu naik perahu nelayan sekitar 3,5 jam jika cuaca cerah, atau kurang dari 3 jam kalau naik speedboat. Kalau kita ke daerah ini, orang bilang cuci mata. Karena pemandangannya luar biasa. Air lautnya jernih. Bahkan sampai bisa melihat ke dasar laut yang dipenuhi terumbu karang. Terkenal dengan komoditi laut yang luar biasa kaya. Di Kabupaten Yapen ini ada 165 kampung yang tersebar di 16 distrik. Bayangkan, ada 165 kampung yang rata-rata setiap kampung ada bangunan sekolah, tapi bertahun-tahun tidak aktif. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, susahnya akses, dan tantangan menuju ke daerah ini menjadi alasan kebanyakan guru-guru yang ditempatkan untuk tidak kembali lagi ke kampung-kampung ini. Tahun 2017, Tangan Pengharapan mengunjungi kampung Waisani. Dari Biak, kami menggunakan perahu dengan mesin tempel. Saat itu cuaca tidak mendukung, karena sejak pagi mendung sudah muncul. Ombak dan angin cukup menghalangi. Pulau Yapen tidak kelihatan. Setengah perjalanan, cuaca makin memburuk. Kami terpaksa harus putar balik dan kembali ke Biak, dan menunggu besok paginya dengan harapan cuaca sudah bersahabat. Benar, keesokan harinya cuaca sangat cerah. Laut membentang seperti hamparan cermin. Akhirnya kami berangkat. Saat tiba di kampung ini, kami menemukan sekolah dengan 5 ruang kelas kosong yang sudah hampir setahun ditinggalkan oleh guru karena hak mereka tidak dipenuhi. Saat itu ada 101 anak yang sama sekali tidak sekolah lagi. Tangan Pengharapan sempat berkumpul dengan beberapa masyarakat dan juga anak-anak di kampung Waisani ini. Kampung ini dia pun nama Munggui.
itu yang jemaat Iman Hermungul. Nanti setelah jadi dimekarkan jadi desa sendiri, dorang rubah nama Munggu itu ke Wesani. Itu saya sudah serdi tugas di Makiroan dan saya tidak tahu niatnya lagi, tapi seperti itu. Saya sendiri begitu diangkat tahun 1982 itu tidak lagi tinggal di sini, pergi tinggal di tempat tugas di Makiroan selama 20 tahun lebih. Bulan November 2017, Tangan Pengharapan mengirimkan guru pedalaman ke Kampung Waisani. Feeding and Learning Center Waisani dibuka. Perlahan-lahan perubahan semakin dirasakan. Anak-anak akhirnya kembali mendapatkan pendidikan yang jauh lebih layak. Selama setahun ini, anak-anak jadi lebih maju. Maksudnya kalau tahun lalu mereka masih lambat dalam hal menangkap pelajaran, membaca tulis juga, sekarang lebih bagus. Terus ada perkembangan yang terlihat itu anak-anak yang sebelumnya di kelas bawah, karena kami pakai tahapan-tahapan, jadi anak-anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis itu, kami sudah bisa teruskan ke kelas yang lebih besar. Jadi sudah mengikuti pelajaran normal. Orang tuanya sendiri, kami berusaha untuk mengajak mereka berpartisipasi dengan pendidikan anak. Maksudnya, kami beritahukan kepada mereka, ketika di rumah anak harus diperhatikan untuk lebih giat belajar. Ada orang tua yang menanggapi baik, maksudnya ada follow up di rumah. Tapi ada yang belum terlalu sadar tentang hal itu, dan itu masih kami perjuangkan sampai saat ini. Sejauh ini, orang tua lebih ikut kemauan anak. Jadi ketika mereka mau berangkat ke gunung atau jualan, anak-anak mau ikut, mereka akan izinkan untuk ikut. Bersama anak-anak itu banyak sekali. Jadi dari anak-anak ini saya belajar untuk meyakinkan diri saya bahwa mereka ini, meskipun mereka di tempat yang sangat tertinggal ya, Waisani ini diakui sebagai tempat yang paling tertinggal di Pantai Utara. Tapi saya percaya bahwa anak-anak ini, kita sudah memberi satu dasar kepada mereka. Jadi mereka akan menjadi orang-orang hebat, pemimpin di masa depan gitu. Itu yang saya jalani setiap hari dengan mereka gitu. Saya melihat hal-hal baru dari mereka, saya belajar. Mereka kekurangan perhatian, kasih sayang, saya bisa berbagi itu dengan mereka. Ya, hal-hal sederhana seperti itu membentuk kesabaran saya juga sebagai seorang guru. Dan saya percaya meskipun dari Waisani yang daerahnya seperti ini, yang anak-anaknya mau dibilang di tempat tertinggal, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tahun 2018, CEO dan founder Tangan Pengharapan, Bapak Yohanes Kristianus dan Ibu Heni Kristianus, mengunjungi Kampung Waisani. Perjalanan dari Biak menggunakan speedboat memakan waktu 3 jam lebih karena ombak cukup besar. Tapi perjalanan yang panjang ini terbayar melihat sambutan masyarakat dan anak-anak di Waisani. Bahkan sebelum merapat ke dermaga kampung, mereka sudah menari-nari dan bernyanyi dengan menggunakan pakaian khas Papua. Kebahagiaan mereka tidak bisa disembunyikan. Betapa bahagianya melihat anak-anak mereka merasakan kembali pendidikan yang sudah lama hilang dari Kampung Waisani. Arak-arakan memanjang, mulai dari dermaga sampai ke kampung dan menuju ke lokasi sekolah. Tiba di lokasi sekolah, Ibu Heni mulai menyapa seluruh anak-anak yang sudah berkumpul di dalam satu ruangan. Selamat siang. Siang. Senang sekali Mama Heni dan Papa Jojo bisa sampai di Waisani. Temu dengan kalian semua.
Lalu Ibu Heni membagikan bubur kacang hijau kepada seluruh anak-anak. Sebelum makan, anak-anak sempat ramai-ramai bernyanyi lagu dalam bahasa Inggris dan lagu daerah Munggui. Saat akan kembali menuju Biak, seluruh masyarakat kampung masih tetap menari-nari dan mengiring keberangkatan rombongan menuju ke dermaga. Wajah sukacita mereka masih tetap terlihat sejak awal penyambutan, sampai momen melepas keberangkatan. Wow, easy. This is penyambutan yang sangat luar biasa di desa Waisani. Bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung di Papua, inilah ciri-ciri dari tarian anak kepulauan. Masyarakat kepulauan begitu antusias selalu menyambut, dan sorak-sorai dan tarian-tarian melambangkan sukacita buat tamu-tamu yang datang ke desa mereka. Sungguh berkesan. Kebahagiaan mereka sangat terasa kuat dan tidak ternilai, membuat kami sangat terharu untuk berpisah. Bahkan saat perahu kami juga sudah sangat jauh, mereka belum berhenti bernyanyi dan menari. Ada 3 orang dewasa yang tetap mengantar kami menuju ke laut lepas dan kemudian melompat ke laut memberangkatkan kami. Kami menyempatkan waktu untuk singgah di salah satu kampung yang berada di pesisir utara Yapen juga. Namanya Kampung Kaonda. Di kampung ini juga terdapat bangunan sekolah yang sudah lama tidak aktif karena guru-guru dan kepala sekolah juga tidak balik-balik dari kota. Karena guru-guru SD-nya tidak mengabdi sesuai dengan apa yang aturan pendidikan itu. Tapi mereka datang di sini cuma 1 bulan, 1 hari, 3 hari. Di kota paling banyak di kota sudah, karena mungkin jaringan bagus di kota, jadi mereka susah ke kampung. Ironisnya, anak-anak di kampung ini dibiarkan naik kelas, bahkan diluluskan untuk melanjut ke SMP, walaupun tidak ikut ujian. Hampir 2 tahun berjalan ini, 2016-2017 itu, anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan, tidak pernah ulangan, lalu naik kelas. Diberi naik kelas itu bagaimana kalau menurut Ibu Dora? Tidak dikasih ulangan, tetapi naik kelas. Akhirnya sampai di SMP, buta betul itu. Tapi rencana kehadiran Tangan Pengharapan di Kampung Kaonda ini memberikan harapan baru bagi orang tua anak-anak di kampung ini. Terima kasih kepada Tangan, terima kasih kepada anak-anak orang bisa datang hari ini. Terima kasih. Nama saya Ahimatu Tata. Saya kelas 6. Saya sekolah di SD YPK Immanuel Munggui. Dulu saya tidak sekolah, tapi sekarang saya sudah bisa sekolah lagi. Karena guru-guru Tangan Pengharapan sudah datang di Waisani. Saya senang sudah bisa belajar lagi. Perubahan demi perubahan mulai dirasakan anak-anak dan masyarakat di pesisir Yapen ini. Di bulan Maret 2019, Feeding and Learning Center Kaonda dibuka. Beberapa kampung lain di pesisir pantai utara Yapen juga ikut dibuka. Feeding and Learning Center Karawi dan Feeding and Learning Center Windesi. Guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan dikirimkan. Anak-anak yang selama ini belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, perlahan mulai terbebas dari buta huruf. Di bulan Februari 2020, satu senter lagi dibuka di Kampung Munggui. Total ada 5 kampung yang dikirimkan guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan. Waisani dengan 97 anak didik, Kaonda dengan 57 anak didik, Karawi dengan 112 anak didik, Windesi dengan 123 anak didik, dan Munggui dengan 102 anak didik. Total 491 anak didik. Ada ratusan kampung lagi di Yapen ini
yang membutuhkan perhatian kita di bidang pendidikan. Dibutuhkan partners, donatur, dan orang-orang baik seperti Anda yang mau berbagi dan mengulurkan tangan untuk memberi mereka pengharapan yang baru. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813-1433-3341. Sampai jumpa minggu depan, salam Tangan Pengharapan.